Sahabat Asep TV, kita jumpa lagi di program Bincang Tokoh. Kebetulan ini kami berada di salah satu koperasi yang ada di Jawa Barat, namanya Koperasi Konsumen Lereng Tanggul Sejahtera. Kami berada di unit bisnis kedai kopi Lereng Tanggul Sejahtera yang ada di Komplek Bumi Panyilekan Bandung. Hari ini kami kedatangan tamu rombongan dari Forum Guru Non PNS Jawa Barat atau Epgan Jabar. Nah, ini kebetulan di sebelah saya Pak Dik-Dik. Beliau adalah Ketua Umum Epgan Jabar. Sampurasun, Kang. Rampes. Kang, punten disampaikan kepada sahabat Asep TV, apa itu Epgan Jabar? Silakan, Kang, sambil dikenalkan mungkin, Kang, teman-temannya. Haturun, Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Rampes. Alhamdulillah, saya di sini punya kesempatan untuk bincang-bincang di Asep TV. Ya. Kami dari Epgan Jabar atau nama lengkapnya FGN PNS ya, atau Forum Guru Non PNS Jawa Barat. Yang mana Epgan Jabar ini berdiri pada tahun 2018. Pada tanggal 30 April gitu. Misi dan visi kita adalah bukan untuk mendorong pemerintah supaya kita non-PNS dijadikan PNS, enggak. Tapi kita membangun kewirausahaan bagi guru-guru non-PNS. Kita bisa sejahtera tanpa harus menjadi PNS, itu Pak Asep. Mantap ya. Jadi kita upayakan guru-guru non-PNS di sini punya sebuah wirausaha. Yeah. Gitu. Dan dari situ dengan wirausaha ini insya Allah kita akan sejahtera. Yeah. Sejahtera lahir batin. Yeah. Kita akan gitu, ya. Yeah. Itu mungkin Pak Asep ya. Yeah. Boleh dikenalkan, Kang, siapa aja? Oke, saya sini sama rombongan ya. Di samping saya sebagai ketua umumnya Didik Rahimat ya. Ini Pak Harun Ar-Rasyid ya, dan Sekjen FN Jabar. Bu Ella Nur Hayati sebagai Bendahara Umum. Pak Asep Solihin sebagai bidang humas, dan ini Pak Rahman sebagai bidang IT. Dan ini juga sahabat, betul nih sahabat saya juga ini sebagai wakil ketua Epgan Jabar ini. Oh, betul ya. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Itu mungkin Pak apa Kang Asepnya mengenai Epgan Jabar ya. Insya Allah kita dalam waktu dekat ini akan membuat sebuah platform digital yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap pemerintah, itu mungkin. Iya. Nah, ini nih, saya juga ingin menanyakan, Kang, karena saya sudah mendengar ya, di bahkan ini bukan di Jawa Barat, saya mendengarnya bahkan di luar Jawa ya, Subhanallah. Bahwa ada suatu platform digital berbasis Android, kalau tidak salah hanya tinggal diklik diinstal di Play Store. Betul. Sudah ada. Nah, ya, sudah ada. Oh iya. Ini ya. Nah, Baraya Asep TV. Ini platform digital kita, ya. Kita dan Hemat namanya. Namanya Kita Hemat. Nah, Kang, coba jelaskan, Kang, kepada Baraya ini ya, sahabat Asep TV, Kang. Apa itu Kita Hemat nih, Kang? Oke, supaya lebih jelas dan rinci, Kang, ya. Yang menjelaskan saya. Siap. Bidang IT. Oh. Karena beliaulah yang membuatnya. Siap. Untuk itu ya. Mungkin silakan Kang Rahmat, Kang Rahman ya. Untuk menjelaskan apa itu Kita Hemat ini, itu mungkin. Ya, silakan Kang Rahman. Ya, terima kasih Kang Asep, terima kasih Kang Didik. Saya mewakili dari Forum Guru Non PNS Epgan Jabar. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita mengembangkan aplikasi digital ya, platform digital yang namanya Kita Hemat, bisa di download di Play Store, dan kita akan segera launching beberapa saat lagi, mungkin dalam hitungan minggu.
aplikasi ini benar apa yang disampaikan tadi Kang Didik, bahwa untuk memberdayakan masyarakat, karena sekarang itu digital itu tidak bisa dibendung ya, ya konsep ya, ya. Betul. Jadi apa grafiknya itu terus naik. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa menyikapinya agar mereka itu menggunakan gadgetnya itu tidak untuk TikTokan doang, Kang Sep. Betul betul. Masyarakat itu supaya dapat menghasilkan. Jadi yang produktif juga ya. Ya produktif juga. Iya iya. Sambil main HP, tapi dia menghasilkan uang. Wah, kan gitu. Luar biasa. Artinya, dan ini aplikasinya gratis tanpa modal, dan kita pun tanpa modal sekalipun kita akan bisa mendapatkan hasil seperti iya, itu. Iya. Nah, karena, ini tadi kan aplikasi yang bisa produktif ya, bisa menghasilkan uang. Apalagi sekarang kan masih musim pandemi ini. Ya, betul. Iya, banyak orang yang secara ekonomi banyak yang terdampak. Terdampak. Gitu. Apa nih kira-kira sehingga bisa menghasilkan uang itu seperti apa? Ya, aplikasi kita ini sama seperti aplikasi digital lainnya seperti marketplace, e-commerce dan lainnya. Ya, ya. Cuma perbedaannya di kita itu ada share profit tetap kan. Share profit tetap 2,5% tetap. Apa itu maksudnya? Artinya setiap transaksi aplikasi ini itu akan dikembalikan lagi share profitnya 2,5% keuntungannya ke member. Iya, iya. Ya, jadi contoh, misalkan saya, Kang Asep menggunakan aplikasi Kita Hemat, iya. Kan? Kang Asep transaksi, iya. Beli token listrik, betul, beli pulsa, iya. Transfer, bayar PBB sekolah, lah. Bayar PBB, iya. Belanja. Betul, betul. Nah, semua pembayarannya saya akan dapat profit 2,5% per transaksi. Iya, iya. Padahal saya kan tidak apa-apa. Iya, iya. Itu kan semua modal pakai Kang Asep. Iya. Jadi kita secara sistem akan terdata bahwa yang dilakukan member kita itu kita akan dapat share profit 2,5% dari keuntungan transaksi perusahaan. Betul betul. Karena memang kan aplikasi harus ada di dua perusahaan. Iya. Nah, kita Appgun hanya untuk mengembangkan, ya kan? Untuk mengembangkan aplikasi ini, bagaimana aplikasi ini sesuai apa yang diharapkan. Betul betul. Terutama dalam dunia pendidikan, karena kita adalah aplikasi nanti satu-satunya loh aplikasi yang terintegrasi ke dunia pendidikan. Nah, kira-kira apa kaitannya dengan dunia pendidikan? Apa ya. Pembayaran SPP? Ya. Atau apa tuh, Kang? Ya, sekarang itu aplikasi seperti yang lain-lain seperti yang lihat, ya. Aplikasi sebelah, itu kan tidak ada untuk bayar SPP, Kang. Betul, betul. Jadi kita ini nanti ada pembayar, ada namanya terintegrasi ke sekolah, maksudnya di situ ada pembiayaan sekolah. Ya, jadi ya. Ada, kita klik pembiayaan sekolah, muncul, masukkan nomor induk anak siswa, betul. Muncul nama sekolah, muncul tagihan, klik bayar, langsung masuk ke rekening. Ya, nah, ya. Pihak sekolah per transaksinya akan mendapat profit. Begitu juga dengan organisasi yang mensponsornya, Kang. Ya, ya, ya. Nah, dengan demikian pihak sekolah akan mendapatkan untung. Begitu ya. Juga dengan komunitas. Ya, ya. Karena kan aplikasi kita berbasis komunitas. Betul, betul. Ketika aplikasi kita menggunakan aplikasi ini, maka komunitasnya akan mendapatkan kas. Betul, betul. Begitu juga dengan RT RW nih. Ya. Karena kan memang sekarang zamannya digital, RT RW pun kita harus libatkan. Nah, bagaimana RT RW itu mendigitalisasi masyarakatnya ya. Agar terbiasa menggunakan platform digital secara baik dan benar. Nah, ini untuk para RW di seluruh Indonesia ya, para ketua forum RW juga ini. Jadi tadi yang sampaikan Kang Rahman, karena sebelumnya tadi saya dapat bocoran ini dari Kang Rahman, di RW itu bisa di apa istilahnya, barai RW bisa membuka semacam loket pembayaran ya, outlet kita gitu. Kita Hemat, misalnya ada yang mau bayar PBB ya, mau token listrik dan lain sebagainya, maka ini menjadi suatu keuntungan bagi RW tersebut ya. Lanjut, Kang. Ya, menjadi keuntungan bagi RW tersebut karena apa? Transaksi yang ada di RW tersebut akan 2,5% keuntungannya akan dimiliki oleh RW. Kan RW itu, ya. Ya. Nah, ditambah lagi bisa meningkatkan untuk pembayaran pajak Pemda, Kang. Iya, iya. Karena kan nanti RW bayar pajak nggak usah jauh-jauh. Betul. Cukup betul. Bayar PBB ke RW dan ya. Itu. Nah, RW pun akan ikut dapat betul. Hasil. Kang, ini saya kebetulan juga banyak komunitas UMKM, Kang ya, gitu. Nah, ini kira-kira untuk para UMKM apa nih, Kang? Kira-kira kelebihannya, Kang? Ya, karena memang aplikasi kita adalah aplikasi yang all in one. Di situ juga ada marketplace. Ya. Nah, apa sih perbedaan kita dengan marketplace lain? Betul. Kita ada konten UKM full UKM, Pak. Jadi 50% kita akomodir untuk UKM yang ada di Indonesia. Caranya seperti apa? Caranya kita akan mengakomodir UKM yang ada di Indonesia per kota kabupaten. Oh, jadi kita ada klik kota kabupaten, maka muncullah di situ UKM yang ada di kabupaten. Berarti ada listnya ya? Ada listnya. Nih, nah, contoh Kang Asep Solihin ini. Purwakarta. Purwakarta ya? Ya. Nah, ini kan punya produk
Simping. Ya, simping ya. Gimana nih kita ya? Ya, jadi nanti ketika Kang Asep akan mengupload simping, nanti klik kota apa namanya? Purwakarta. Purwakarta. Nanti di situ akan ada produk simping. Iya, nah, produk iya. dari sinilah yang akan dibeli. Betul, nah, dengan betul. Demikian setiap kota daerah itu akan saling bertukar produk, Pak. Betul, betul. Jadi keasliannya terjaga, betul. Terus UKM-nya juga bisa meningkat dan mereka bisa saling bertukar produk. Ya, berarti bagi para pemangku kepentingan ya, ya pemerintah betul. Daerah, betul. Kota, kabupaten dan provinsi, ini bisa menjadi juga barometer untuk kemajuan UMKM-nya masing-masing ya. Betul, betul. Karena sini sudah jelas ada. Ada. Kalau saya lihat di aplikasi lain itu umum ya. Umum. Global kan global. Gitu. Mau itu pengusaha besar, besar mau pengusaha besar, kecil, sama ya. Sama seperti aja. Itu. Iya, iya. Oke, yang lain lagi Kang, kira-kira. Ya, ya itu, nah satu lagi bahwa karena aplikasi kita tadi saya sampaikan all in one, kita juga bisa digunakan untuk transfer. Iya, iya. Transfer, dengan transfer tersebut, transfer, kirim uang, menabung, ya. Bayar sekolah, dan sebagainya. Sebab dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat akan langsung punya virtual account. Rekening begitu. Virtual? Rekening virtual. Oh, dari iya, tiga iya. bank, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan Mandiri, BRI, dan BNI. Saya BJB nih Kang, gimana? Ya, ya nanti ada? Ya nanti kita akan kita akan masukkan. Oh, progres ya? Kita in progress untuk beberapa bank lain ya? Ya, seperti Bank DKI, ya, Bank ya. BCA. Berarti Bank Pembangunan Daerah di provinsi masing-masing ya? Masing-masing ya? Masing kita akan integrasikan. Baik, baik, baik. Ya. Kang, ini berarti ini produk ini, aplikasi ini karya anak bangsa ya Kang ya? Betul, 100%. Betul-betul ya, 100% ya? Dan kita tidak benar-benar dikembalikan lagi ke masyarakat untungnya. Betul, betul. Sebab terus terang Kang, Kang Asep, karena kan sebetulnya apa yang kita miliki Kang, sebetulnya ada hak orang lain. Betul, betul. Berarti 2,5% ini anggap zakat ya? Ya, kita bagian anggap itu ini lah, ya, zakat ya, ya, luar biasa. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, kita akan ada konsep berbagi, itulah di 2,5%. Ya, ya, betul, betul. Jadi perusahaan akan membagikan share profit, artinya setiap transaksi kita ikut berbagi 2,5% untuk orang lain. Dan itu berarti kan untuk kegiatan zakat kita itu sudah tersalurkan di situ. Iya, iya. Seperti itu. Iya, baik, baik. Iya. Baik, Kang Rahman, ini sangat murudul gitu. Ya, cukup singkat, padat, jelas. Kemudian mudah-mudahan lah bisa segera di-launching ya, Kang ya. Iya. Bisa segera di-launching. Dan satu hal mungkin barangkali ini bagi para guru non PNS yang saat ini mungkin belum dapat rezekinya untuk menjadi PNS, itu tadi tidak usah berkecil hati, tingkatkan terus kreativitas. Inilah salah satu sarana tuh. Untuk pemberdayaan ya, rumah, gitu. Rumah kita bersama seperti itu. Nah, tambahan lagi satu. Silakan. Tadi masalah virtual account belum dijelaskan. Ya, ya. Artinya gini Pak, masyarakat kita itu kan rata-rata banyak yang belum punya nomor rekening. Iya, iya. Apalagi e-banking. Iya, iya. Nah, dengan mendownload aplikasi ini cukup dengan email dan nomor telepon. Ya, mereka ya. Sudah punya rekening virtual Bank Mandiri, Bank BRI. Tidak perlu menyertakan dokumen ya Kang ya? Tidak perlu menyertakan dokumen. Karena banyak penyalahgunaan ini, nah, KTP ya. Ya, tidak perlu. Ini tidak perlu tidak ya? Perlu. Cukup jadi, nomor HP dan sama email. Email ya. Ya. Baik. Dan kita sudah kerjasama dengan bank besar tersebut, berarti dijamin aman. Karena ya. Virtual account-nya itu resmi dari bank-bank tersebut. Kita ya. Sudah kerjasama. Betul, betul. Baik, Kang Rahman, terima kasih ini atas bincang-bincangnya di Asep TV. Terakhir mungkin dari Ketua Epgan Jabar, silakan ada yang ingin sampaikan, Kang Dikdik. Katrun, Kang Asep. Ya. Tadi sulit kata-kata disampaikan oleh Pak Kang Rahman ya mengenai produk dari Epgan Jabar. Harapan saya ke depan ini bisa dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Amin, amin. Ketika amin. Kita memanfaatkan ini, maka insya Allah kesejahteraan kita akan terbangun. Amin. Itu mungkin Pak Asep ya. Terakhir, saya menyampaikan bagi seluruh ya, kawan-kawan saya di Gunung PNS Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat ya, yang mau mengikuti seleksi P3K, saya doakan semoga semuanya lulus. Amin, amin, amin. Dan lancar dalam mengikuti seleksinya. Itu mungkin. Baik, ya. Baik. Baik, ada motonya Kang dari Forum Guru Non PNS? Ada, insyaallah. Silakan Kang, ya. Sampaikan. Oke. Epgan Jabar, sabar, bersatu, sejahtera.